Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi bersama saya, Sugeng Siswanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial atau cara menelpon ke nomor sesama Telkomsel tanpa pulsa atau nol pulsa. Kita langsung saja kita cek apakah ini pulsanya masih bintang 888 pagar panggil. Ya, ternyata sisa pulsa 0. 0 bro, 0, 0 sama sekali, karena ini saya beli paket internet itu jadi 0, otomatis cuma dapat data. Oke, langsung saja kita melakukan panggilan kontak. Kita melakukan panggilan. Kita panggil ini nama panggil saya. Kita panggil. Sisa pulsa Anda tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Tekan 1 untuk melanjutkan dengan biaya dibebankan pada penerima panggilan. Ya, tekan 1 untuk permintaan Anda sedang diproses. Mohon menunggu, Anda akan menerima telepon dari nomor tujuan apabila disetujui. Iya, ternyata pulsa habis masih bisa. Ini coba. Pulsa habis masih bisa. Ini coba. Wow, saya dapat telepon dari bapak saya. Coba saya angkat. Nomor ini melakukan panggilan yang biayanya akan dibebankan kepada Anda sebesar Rp150 per 20 detik. Untuk menjawab panggilan, tekan 1. Bapak sudah nggak punya pulsa ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin penting, saya tekan 1. Ya, otomatis kita mendapatkan panggilan dari yang kita hubungi tadi. Nah, kita terima. Halo, Nak. Gimana kabarnya? Iya, Kak, saya baik-baik saja. Pulsa saya. Ya. Oke, Pak, enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Kita mendapatkan bisa menelpon dengan nol pulsa yang dibebankan ke kita yang kita telepon, kita bebankan. Jadi apabila darurat kita tidak punya pulsa, bisa menghubungi tujuan kita, misal anak kita atau bapak kita atau saudara-saudara kita, apabila memang penting pasti dia akan menyetujui untuk dibebankan biaya tadi sudah dijelaskan operatornya. Ini cara ini lebih baik, lebih bijak, karena ada pemberitahuan. Ada juga cara yang tidak bijak dengan aplikasi di Android, sehingga orang yang ditelepon tidak tahu ternyata biaya yang dibebankan yang menerima panggilan tersebut. Cara itu tidak bijak dan tidak perlu disebarluaskan, karena kasihan yang kita telepon seperti itu. Jadi ternyata ada layanan Telkomsel yang seperti ini, mesti pulsa kita nol kita bisa melakukan panggilan. Kalau di Indosat biasanya dipesan, ya. Oke, sekian sharing saya kali ini. Jangan lupa suka bila suka, berkomentar ada bila ada yang ditanyakan, berbagilah atau share bila bermanfaat buat lainnya. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Jangan lupa berlangganan atau subscribe untuk mendapatkan update video menarik saya berikutnya. Salam dari saya, keep sharing and keep happy. Bye bye.